Pak Lutfi, lah ini ikannya kok bisa di sini? Kenapa? Hah? Oh, ini kesayanganku ini, ya Allah. Dia itu istimewa banget nih. Kasih nama Anggun pada hal ini. Jangan lupa subscribe ya. Lutfi. Lutfi. Ikan yang kumis mati kemarin kan ya? Lah, ikan kok di sini? Aduh. Pak Lutfi. Sini deh bentar. Oke. Lah, ini ikannya kok bisa di sini? Ikan apa? Tuh. Hah? Ya Allah, ini pasti si kakang nih. Soalnya kemarin saya libur, terus ini ikannya udah di sini. Ini pasti kakang ini, ya Allah. Ini ikan kesayanganku ini, ya Allah. Ikannya mati, Pak, ikan. Ya Allah, di mana? Di sini Pak, kayaknya dipindah. Sama siapa? Kakang kayaknya sih ya, soalnya yang suka main kakang. Ini kan yang kumisnya panjang itu ya? Iya. Dia itu istimewa banget nih. Aku kasih nama Anggun pada hal ini. Karena dia itu anggun banget, ininya panjang-panjang tuh. Kemarin saya gak masuk kerja, jadi si kakang itu main-main ikan. Terus dipindahin ini deh. Ini bawain baru lagi. What? Ya. Ada. Kecil juga lebih kecil dari kemarin kecil. Di mana ya, udah aman. Ya di situlah. Ini ada ikan pari juga. Itu jantan. Nih, ini kan? Favorit lu kan? Udah masukin sana. Ini sili. Sili di mana ya ini ya tempatnya? Eh guys, assalamualaikum nih. Hari ini ada si Fikar dan juga Richie. Richie dari Body Fish. Kalau Fikar dari Wild Indo Wild Fish. Indo Wild Fish, Indo Wild Fish. Oke. Ini biar Lutfi enggak terlalu sedih. Lutfi kemarin ketika si ikan kumisnya mati. Nama ikan kumisnya itu apa sih? Giant River Treadfin. Giant River Treadfin. Treadfin catfish. Oke, berarti kita tenangkan lu. Mau masukin lagi sana? Iya. Itu diketawain tuh. Kau ketawain tuh. Matanya ini ya? Apa matanya? Putih. Emang yang kemarin? Itu semua bersih. Emang iya? Iya. Oh, ada putihnya, ya udah gak apa-apa. Kalau dulu. Kalau ini efek dari ikan pari gue mati, banyak yang ikut sedih, banyak berbela sungkawa, terus dikirim deh untuk pengganti yang mati-mati tersebut. Oke, satu demi satu kita masukkan ya. Yang pertama ada ikan kumis, namanya si Adam. Adam Suseno. Oke, dan sekarang saatnya guys, kita akan lepasin ya. Aklimasi. Aklimasi, bahasa Inggrisnya aklimasi. Aklimasi. Kembali. Yes. Kembali hadir. Eh, jangan ke tempat gelap, uy. Lightingnya gak bagus. Ini gue rasa ini ikan top view deh. Ini side view juga bagus, top view juga bagus ya. Iya, top view. Kumisnya kelihatan. Iya, kayaknya Tokyo lebih oke dan mewah. Dan ini bahaya kalau di mega tank, ini pasti langsung dihajar. Tuh, ketemu tuh. Tapi nggak ganggu ya. Ketemu sama si Ascensor. Karena dia nggak makan ikan. Ini tuh, kalau gue lihat sebetulnya, ini kok polos ya? Ini sebetulnya di ini juga di mega tank juga bisa ya? Mau di mega tank aja? Boleh nih mega tank. Dia kan berduri, jadi predator sebenarnya nggak nyerang dia sih. Ya udah, ini tuh masuknya black diamond bukan? Dia spesies sendiri, makanya dari penomorannya aja dia udah beda. Oh.
Kenapa dibilang galaksi? Karena ini mah itunya ya, sebenarnya itu kayak galaksi ya, di angkasa gitu ya. Dia kecil-kecil terus banyak, beda sama BlackBerry. Ya jenis sendiri. Oh gitu. Ya, tapi bukan berasal dari Indonesia ini. Bukan, dia dari sungai pokoknya Amerika Papajos. Selatan. Papajos. Dari sungai Papajos di Amerika Selatan. Oh gitu. Ini bukan kawinan apa namanya? Asal silangan. Ya istilahnya hybrid. Hybrid. Ini bukan hybrid. Bukan. Kebetulan dia dari alam pun udah ada. Makanya makanya dia dibilang spesimen tersendiri. Nah, kalau ini dia kawin sama motor off-road gimana? Itu baru hybrid. Jadi gimana ya? Kita tunggu aja. Nanti kita Pasti. Dong. Yaudah deh. Kita masukin dua-duanya aja ya. Tapi ini setuju nggak sih sili hijau masuk ke Megatank? Sini kakak. Aman-aman aja. Setuju, aman-aman aja ya. Seukuran kan sama Fire Kill yang lama mungkin seukuran ya. Cuman kalau sama Sidat ya nggak mungkin. Oh iya, Sidat mah nggak. Yaudah yuk. Udah masukin hari ini si ikan kumis redfin river catfish. River redfin catfish. River redfin catfishnya si kumis sudah masuk itu pengganti si Luffy. Di sini Pi, kemarin pas Jalu membuat si kumis mati, gue tahu si Luffy itu kesal banget pas itu ikan apa dicium-ciumin. Makin gue kepikiran, makanya gue hubungin pikir-pikiran sama sebuahnya kak. Ada nih satu, ya udah ambil sini gitu. Udah senang? Senang banget. Oke, terima kasih banyak. Kemudian ilnya juga nambah nih. Tadi ada sili ijo. Yang belum berarti apa yang kau jenis sili itu? Tire track il. Yang gimana? Yang warna dasar hitam terus totol-totol emas. Terus apa lagi? Giant python il. Nah, yang itu tuh gue pernah lihat kayak python ya, motif pinggirnya tuh ya. Terus dia bisa jumbo juga dia. Meteran juga. Wow, berarti dua jenis itu mungkin yang belum ya? Iya. Nah, hari ini juga kita memasukkan itu tuh pari galaksi. Jadi salah satu jenis pari juga yang dari alamnya memang sudah seperti itu, bukan hybrid, bukan black diamond juga, itu dari Amerika Selatan, iya. Dari sungai Papajos. Dan ini masih jantan, betinanya ada, masih di sirici, tapi dalam kondisi sakit. Karena ternyata kok kawin itu mereka tuh bisa kasar, jadi somplak pinggirannya. Pantesan si ibu juga ya? Iya, sering-sering kayak gitu. Iya. Karena itu memang bite marks itu dalam tanda petik artinya habis itu, habis kawin. Kita jadi tahu, dia habis dikawin ini ada bekas gigit, bite marks gitu. Tapi masalahnya di sini tuh kemarin abis kena bite gitu, dihajar juga sama ikan itu kaos kaki. Nah, kalau ikan kaos kaki kan ada luka dikit harus dihajar terus. Nah makanya kita pikir dimakan sama kaos kaki dari awal. Oh, jadi itu tanda perkawinan. Dia kalau setiap kali kawin pasti nggak gigit. Dan kalau kualitas airnya buruk, dia bisa jamuran, infeksi dan lain-lain. Nah, si betinanya sekarang kondisinya seperti itu. Iya, makanya nggak langsung dibawa dipasang. Aduh, mudah-mudahan ya pasang dong lu. Pasti sepasang, pasti. Ini udah proses recovery deh. Karena nggak enak kan kayak udah pasti mau masuk sini terus kondisi sakit kayaknya. Posisi pari kawin itu kayak gimana sih? Jadi pertama nih dua-duanya pasti kan. Gue pernah lihat sih tapi nggak gue videoin. Oh, jadi jantan sama betina pasti dari bawah, jantannya pasti ngegigit dulu nih dari sisi samping biasanya.
terus dia bakal coba narik supaya betinanya terbang. Jadi biasa kan mereka di dasar, yeah, jadi kan dia dipaksa terbang. Makanya butuh space yang agak besar. Seperti ini cukup. Cukup. Nah, di rumahku nggak cukup. Jadi nggak kawin, nggak beranak-beranak. Harus ditarik, nah baru jantannya ke bawah. Nah, gitu. Gue pernah lihat jantannya gini, cep. Udah selesai gitu. Dia terus gedabak nih gini. Nah, udah gitu lepas, kemudian ada bercak-bercak putih. Iya. Di dasar ininya, iya. Nah, si bercak putih itu tuh kayak dimakannya sama betinanya ya? Sebenarnya udah masuk, cuman mungkin udah sisanya. Cipratannya, iya. Mudah-mudahan ini jinak di sini nggak seperti namanya galaksi. Galaksi.